Bisa kita mulai kembali. Silakan Pak Wandi. Baik, mulai masuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sekilas tentang PT TBS Energi Utama Tbk. PT TBS Energi Utama Tbk atau disingkat TOBA didirikan dengan nama PT Buana Persada Gumilang pada tanggal 3 Agustus 2007. Di tahun 2010, perusahaan ini mengalami atau mengubah namanya menjadi PT TOBA Bali Sejahtera. Tbk perusahaan yang dikendalikan oleh Highland Strategic Holding LTD ini kembali berubah namanya menjadi PT TBS Energi Utama Tbk di tahun 2020. Kegiatan utama perusahaan saat ini adalah investasi di bidang pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri melalui entitas anak per Desember 2019. Karyawan perusahaan ini mencapai 803 karyawan per tahun 2019. PT TBS Energi Utama Tbk memiliki visi untuk menjadi salah satu perusahaan pertambangan dan energi terintegrasi terkemuka di Indonesia dengan fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan melalui pengembangan kompetensi. Perusahaan batubara yang perlahan berevolusi menjadi perusahaan energi terintegrasi yang fokus pada pengembangan bersih dan terbarukan. Perusahaan yang 10% sahamnya dimiliki oleh Menko Marves Pak Luhut Panjaitan lewat PT Toba Sejahtera ini harga sahamnya naik 180% dalam bulan terakhir pada tahun 2020 setelah membentuk Joint Ventura perusahaan patungan dengan Gojek untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Jadi di dalam komposisi pemegang saham PT TBS ini salah satu pemegang sahamnya itu adalah PT Toba Sejahtera yang dimiliki oleh Pak Luhut Panjaitan. Oke, next selanjutnya. Bisnis PT TBS Energi Utama ini terdiri dari batubara, perkebunan kelapa sawit, dan ketenaga listrikan. Bisa teman-teman lihat untuk sektor-sektornya. Oke, ke slide selanjutnya. Untuk detail profil perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, atau biasa disebut IDX, nama PT TBS Energi Utama Tbk, kodenya TOBA, ini tercatat di bursa per 6 Juli 2012. Jadi kalau tercatat itu artinya per tahun 2012 itu saham sudah bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Tentunya bidang usaha utamanya itu adalah pertambangan batubara melalui entitas anak sektornya energi, subsektornya minyak, gas, dan batubara. Untuk susunan direksi dan perwakilan komisaris, di sini kita bisa lihat bahwa direktur utamanya adalah Pak Yordan, wakil direktur utama adalah Pak Pandu Patria Syahrir. Kita tahu bahwa Pak Pandu Patria Syahrir ini yang bagi yang mengenal itu adalah salah satu komisaris di PT Bursa Efek Indonesia. Dan bisa kita lihat komisaris utamanya ada pada Bacelius Huru, diikuti oleh komisaris Pak Jamal Atamini, dan bisa dilihat selanjutnya. Next, untuk tentunya untuk pemegang sahamnya di sini kita bisa lihat yang seperti yang saya katakan tadi bahwa PT Toba dalam
Komposisi pemegang saham DPD TBS Internasional adalah Thomas Sejahtera yang dimiliki oleh Pak Luhut 19%. Diikuti adalah saham pengendali yaitu Highland Strategic Holding LBTD 61%, masyarakat 12,54%. Masyarakat ini artinya adalah seperti pada masyarakat pada umumnya yang bisa memiliki sahamnya. Tentunya kalau di total sahamnya itu 8.049.964 kalau di total saham yang ada di PT TBS Bintang Utama. Selanjutnya kita bisa lihat di sini banyak anak perusahaannya yang tentunya anak perusahaannya ini bergerak di sektor-sektor yang berbeda seperti batubara, ketenaga listrikan, perkebunan kelapa sawit, dan lain sebagainya. Tentunya juga ada persentase yang dimiliki oleh PT TBS. Seperti contohnya ada PT Adi Mitra Pratama Nusantara, dia sektornya pertambangan batubara. PT Toba ini memegang saham listriknya 51%. Dan kita bisa melihat untuk laporan keuangan tahun 2021 dan 2020 untuk total asetnya ini mengalami pertumbuhan sejumlah secara year-on-year mengalami pertumbuhan sejumlah 40,4%. Jadi total aset yang dimiliki perusahaan PT TBS ini pada tahun 2020 hanya mencapai 771.787 rupiah. Ini bukan berbentuk rupiah, tentunya disajikan dalam dolar Amerika. Jadi secara pertumbuhan hanya mengalami pertumbuhan sejumlah 66.230,97 rupiah. Dolar. Selanjutnya untuk likuiditasnya atau biasa disebut utang ini utangnya mengalami kenaikan sejumlah 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ekuitas ini mengalami pertumbuhan juga mengalami kenaikan 18% secara year-on-year dari dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020. Dan total pendapatannya ini bisa kita lihat yang paling atas itu dia juga mengalami pertumbuhan sejumlah 28% mengalami kenaikan secara year-on-year sejumlah 130.333.990 dolar Amerika Serikat. Dan juga laba bersih setelah pajak itu mengalami kenaikan juga 45%. Jadi pada tahun 2021 perusahaan PT TBS ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa terakhir PT TBS ini memberikan dividen kepada pemegang saham itu pada tahun 2016. Jadi 2017-2018 itu dia tidak pernah lagi membagikan dividen terakhir itu pada tahun 2016 sejumlah dolar Amerika kalau sekarang dikalikan 14.741 berarti sekitar 12 miliar waktu itu dibagikan. Dan per hari ini 14 Juni PT Toba Energi Utama ini mengalami penurunan sejumlah 4,44%. Jadi harga sahamnya per ini itu Rp860 per lembarnya. Dan kita bisa lihat di situ ada tulisannya kapasitas pasar 6,92 triliun. Artinya apa? Ketika teman-teman ingin membeli suatu perusahaan ini atau ingin membeli PT TBS Energi Utama ini, teman-teman harus mempunyai uang sejumlah 6,92 triliun. Tentunya kapasitas pasar ini bisa mengalami perubahan tergantung harga sahamnya terus mengalami
perubahan setiap detiknya. Tentunya dari mana kapasitas pasar terbentuk, tentunya dari harga per lembarnya ini dikali dengan total saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau dikali, hasilnya ini 6,92 triliun. Selanjutnya, saya coba menganalisis memakai ROE dan PBF. ROE ini adalah rate of equity. Ini adalah mengukur dalam satu tahun dia bisa mengembalikan uang kita berapa persen. Contohnya seperti kalau kita deposito itu dalam satu tahun itu cuma sekitar 4 atau 5%. Sedangkan ketika kita menganalisis suatu perusahaan, imbal hasilnya ini kalau kita investasi di PT TBS ini 14%. ROE ini digunakan untuk mengukur kemampuan satu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Untuk mendapatkan hasil ROE 14% ini, jumlah modal bersih dibagi dengan modal. Hasilnya itu 14%. Dan PBB ini, price book value itu adalah nilai buku berdasarkan laporan keuangan bukan harga berdasarkan yang ada di Bursa Efek. Saya coba menganalisis tadi, hasilnya itu 648 harusnya secara nilai buku harga ini hanya 648 rupiah ya. Sementara tadi harga yang dibesarkan itu 800, jadi sudah agak kemahalan. PBF adalah rasio harga terhadap nilai buku untuk melihat apakah harga satu saham masuk kategori murah atau mahal. Cara mendapatkannya ini, jumlah modal yang ditempatkan dan di-store, jumlah saham beredar dibagi dengan ekuitas, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, berita terbaru dari PTBS ini, kerjasama dengan Gojek pada 18 November 2021, Gojek bersama TBS dan terutama melalui PT Karya Jawa TBS menandatangani komitmen kerjasama untuk membentuk usaha patungan bernama Elektrum. Kolaborasi ini ditunjuk untuk membangun ekosistem kendaraan listrik roda 2 di Indonesia dan sebagai langkah nyata Gojek dan TBS dalam mewujudkan nol emisi karbon pada tahun 2030 nanti. Perusahaan patungan ini akan mengembangkan bisnis dalam bidang manufaktur kendaraan listrik roda 2, teknologi pengemasan baterai, infrastruktur pemutaran baterai hingga pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik. Kalau melihat prospek bisnis energi terbarukan dan ekosistem kendaraan listrik ke depan yang terlihat menjanjikan, bagaimana menurut teman-teman soal saham Toba ini? Kalau menurut saya sendiri, sahamnya sudah agak kemahalan. Jadi jika ingin membeli sahamnya itu tunggu dulu hingga nanti akan langsungnya. Oke, mungkin segitu saja presentasi saya kali ini. Demikian